PKP dan juga pemimpin-pemimpin muda yang sudi hadir ke khusus pemimpin muda sedaya untuk sesi 2024-2025 hari ini seramai 128 pemimpin muda yang terdiri daripada pengawas sekolah sesi pagi tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6 berserta dengan pemimpin rakan sebaya dan juga pengawas pusat sumber akan bersama-sama ya dengan kita guru-guru yang telah dilantik untuk menjalankan kursus bagi para pemimpin untuk menimba pengetahuan dalam menjalankan tugas masing-masing. Okey, baik. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada semua pemimpin-pemimpin muda sejaya yang terdiri daripada pengawas sekolah, perdana dan PPI, PRS, pemimpin rakan sebaya dan juga pengawas pusat sumber sekolah. Okey. Tahniah kerana berjaya menghadirkan diri dalam khusus kepimpinan pada hari ini. Very good.
Ini bersama teman-teman dari saya guru-guru dan kuasa pengawas dan kata guru sendiri sebelumnya pengawas sejaya pemimpinan sejaya pengawas sejaya Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua jawatan kuasa guru yang melaksanakan program ini kami akan terpas. Jadi Ibu sentiasa mengharapkan semua murid bukan sahaja selepas tamat kursus kepimpinan pemimpin untuk hari ini hari ini cuma tambahan. Kamu kena ada satu jiwa, semangat, motivasi diri untuk kamu kekal sebagai pemimpin pengawas sekolah, pengawas pusat sumber. Aku mengharapkan supaya semangat yang ada pada diri kamu sebagai pemimpin, sebagai ketua, kepada rakan-rakan sebaya kamu akan berterusan. Untuk menjadi pemimpin, kamu kena disiplinkan diri. Untuk jadi pemimpin, kamu kena disiplinkan diri kamu. Kamu adalah duta kecil. Duta, tahu duta? Duta ini maksudnya orang perantaraan. Daripada guru kepada rakan-rakan kamu. Kamu menyampaikan maklumat yang betul kepada rakan-rakan kamu. Kita doakan semua murid-murid berdisiplin, pengawas-pengawas semua berdisiplin menjalankan tugas dengan tenang-tenang, amanah dan tanggungjawab. Jadi dengan lepas bismillahirrahmanirrahim, kita menuntut maju khusus pemimpin muda sejaya 2024. Sekian, assalamualaikum.